Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Gimana kabar kalian semua kawan-kawan? Semoga kabar kalian sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah kawan, untuk tayangan kali ini saya akan mencoba tes akurasi menggunakan visir dengan target sasaran minus. Yo. Oke, kawanku dan saudaraku semua. Nah, inilah senapan saya. Saya menggunakan senapan Sub-Tiger kompas samping. Dan saya tidak menggunakan teleskop, dan ini saya menggunakan visir. Nah, jadi kawan-kawan, untuk tayangan kali ini saya akan mencoba nge-shoot target sasaran mimis menggunakan visir. Ini baru pertama kali yang saya akan coba. Oke, kita coba shoot yang pertama. Yuk. Oke, shoot pertama sudah joss, kita coba shoot yang kedua. Nah itu kawan, sudah saya selesaikan dua target, yaitu sasaran mimis dan dengan cek akurasi menggunakan visir. Ya, dengan dua target itu ya udah kena semua. Nah, sebetulnya ini targetnya dengan jarak ini saya kurang hafal ya, kira-kira berapa. Nah, menurut teman-teman berapa ya kira-kira ya, dengan langkah saya aja ya. Jadi kawan, dengan target jarak segini terlebih dahulu sudah saya uji jatuhan mimisnya ada di mana, apakah di moncong atas atau bawah. Nah, ini senapan saya. Nah, itu visirnya, visir masih bawaannya, bawaan Sub-Tiger ya. Nah, jaraknya itu di depan kira-kira berapa ya, saya juga kurang tahu karena saya nggak ngukur. Ini sekemampuan mata saya aja ya. Oke, yaitu hasilnya. Oke kawan, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih sudah menyaksikan tayangan saya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.